mengapa game MMO terlahir sebagai game bully? Pertama, agar sesnya tidak besar, karena banyak game perang seperti game CODM dan PUBG yang dimana sesnya itu sangat besar. Maka dari itu, Epic berinisiatif membuat game agar sesnya tidak besar. Nah, jadi itu dia guys, salah satu alasan kenapa game Free Fire itu dibilang game burik cuy. Kalau menurut gue sih alasannya itu bukan cuma itu aja sih guys, tapi alasannya itu masih banyak bug cuy. Dan apalagi bugnya itu bangunannya berubah jadi hitam semua tuh guys. Gue sering juga tuh guys ketemu bug kayak gitu cuy. Dan rata-rata player FPP itu kalau ketemu bug kayak gitu udah pasti bilang game burik tuh guys. Ya termasuk gue cuy, dah lah.